Pihak kepolisian daerah Riau mengaku belum melakukan penahanan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pekanbaru inisial ZH yang baru ditetapkan tersangka atas dugaan pungutan liar dalam kepengurusan izin usaha jasa konstruksi IUJK. Belum ditahannya ZH diakui Polda Riau karena tersangka masih kooperatif dan datang setiap dilakukan pemanggilan. Penahanan juga belum dilakukan agar tersangka dapat menyelesaikan pekerjaan membangun Kota Pekanbaru dapat terselesaikan. Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Guntur Aryo Tejo mengatakan meski belum ditahan, pihaknya tetap melakukan pengawasan dan pencekalan terhadap tersangka. Untuk Kadis PU ini, itu kapan akan kita lakukan penahanan nih Pak Kabid? Ya belum, kita belum melakukan penahanan dengan pertimbangan yang bersangkutan juga masih kooperatif. Kita memberikan keleluasan juga untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan supaya pembangunan ini juga tetap berjalan. Tapi pada saatnya nanti kita akan lakukan. Setelah pencekalannya mulai? Ya begitu. Oh, dicekal berarti dia Pak Kabid ya. Guntur Aryo Tejo menambahkan jika pemberkasan lengkap, pihaknya akan segera melakukan penahanan terhadap inisial ZH. Ahad Leila Isnin melaporkan.